Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam 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 salam. Kembali lagi di acara yang paling santun dan tidak dan paling tidak bisa naik dari nomor 3 ke nomor 1. Kenapa tidak naik-naik loh? Onat danang with everybody. Oke. Okay. For every soul. Yes. Lo tau gak kenapa gak naik? Kenapa, kenapa sih? Karena niat kita jelek mumpung coki di dalam kita mau salib nah juga ke salib <laughs> niat kita jelek manfaatin kesusahan temen oh iya harusnya e, kita iya. ngapain dong harusnya kita nah gue juga nggak tahu lagi mesti ngapain gue tahu gimana nih karena bintang mau kali ini iya. ini dia bisa melakukan segalanya Ma bisa melakukan segalanya. Iya, lu pernah dengar kata ifrit. ifrit, Ifrit, oh, bu <laughs> ifrit. <laughs> bukan, bukan, bukan. Lu pernah mendengar kata hipnotis enggak? Hipnotis. Hip, Hip. No. Tis. No -tis. Oke okay. pernah mendengar kalimat itu nggak? Pernah dong. And Ma, do, do you believe that? Gua percaya karena manusia tuh punya kesadaran dan kesadarannya bisa diganggu. Oke. Okay. Tapi ya gitu ya maksudnya kan selama ini kesan hipnotis adalah Magic. kebanyakan tentang sesuatu yang buruk. Yes Padahal gue pribadi adalah pelanggan hipnoterapi. Lu pelanggan? Iya. Gue tuh gua tuh dulu sempat jebur nat. Maksudnya? Jebur gue <tuh> secara mental gue Kurang gitu. Gue mm -hmm. Gua kalau gua kalau lu kemabuk, gua ke violence. Eh oh, serius lu? Iya. Lu orang yang kasar nang. Gua wah wow, gua violence nat. Kalau tembok tonjok lu bolong. Gua oh, enggak. Lu apain? Gua makan. <laughs> Se sebelumnya biar halus gue <laughs> jilatin dulu <laughs> <laughs> Tembok ya iye. Iye, iye. Nah jadi gue pelanggan hipnoterapi Oke okay, untuk gitu. masalah anger management Anger management udah gitu ini sih um, Apa ya Adam Sandler Iya pokoknya <laughs> Iya benar sama Jack Nicholson. Iya, iya, bagus lagi. Pokoknya pokoknya yang ya tentang daleman gua gitu. Oke, okay, itu lo ke hipnoterapi. Uh, uh. Nah, makanya gue nanya-nanya begini kalau yeah. gue gua kalau hipnotis gue yeah. gua kurang percaya. Wah, lo lu support ku... uya ku ya lu? Enggak. <laughs> kalau uya ku ya enggak. <laughs> Kenapa sih, <Sinat? laughs> Bohong. Masa bohong? Bohong. Ah, lu kan bukan ahlinya, mending kita tanya ahlinya uya ku ya nah. apa enggak? Coba Ya, A ada siapa? nih? ada siapa, mas? mas? Namanya Mas, nama saya Dani Ibnu. Dani okay. Ibnu enggak Gak pakai jamil ya? Enggak, Gak bukan, bukan Ibnu Jamil. Bukan boleh dijelaskan, Mas, itu apa? Sa iya, saya profesinya. ini profesinya sebagai psikoterapis. Psikoterapis? Ya. Ini bohong nih, ada katanya hipnoterapi ya. Nah, psikoterapis itu apa, mas? Psikoterapis ini adalah terapi terapi psikologi. Oh. Saya pelaku untuk melakukan terapi psikologi. Ah. Salah satu metode yang digunakan dalam Uh, terapi kejiwaan atau terapi psikis mm -hmm. adalah dengan menggunakan hipnoterapi. Oke oke oke. Nah jadi hipnoterapi adalah bagian daripada metode-metode yang sering kali diaplikasikan untuk penanganan terapi-terapi kejiwaan, ah. termasuk mental, yeah. masalah emosional dan juga psikosomatik. Psikosomatik. Psikosomatik itu berarti psikis yang ke fisik ya? Betul. Oh, Mas Danang kayaknya. Mas Danang pelanggan dulu. Pelanggan. Oke. Pelanggan. Ya, okay. Enang, nah, eh, nah, itu nah. treatmentnya apa aja sih? Nah, gini, ya, misalnya ya, kayak ya. gini nang, gue mulai dari lu deh. Lu waktu itu treatmentnya diapain? Ya? Kalau gue dimasuk, uh, salah satu yang gue inget, gue dimasukin ke gelombang apa mas? Teta ya. B. Ada alfa, oh. lalu kemudian teta. Teta, saya teta. Ya. Uh, jadi gue sadar tapi gue nggak bisa gerak terus di situ eh. gue ngobrol di dalam gue gue ngobrol sama gue segala macam minta maaf udah di situ berarti ini nggak pakai obat-obatan atau apa ini apa namanya enggak sih. Medis thing. Oh, enggak enggak kalau gue enggak okay. gue enggak, enggak, enggak dikasih medis emang gitu mas Iya hmm. itu adalah salah satu bagian daripada apa fenomena yang dilakukan hmm. dalam oh, hipnoterapi okay. Okay, okay. untuk berbagai kasus ada lagi yang berbeda hmm. ragam kasus lagi beda juga pendekatannya tapi oh. apa yang tadi dialami sama Mas Danang, ya. yaitu adalah bagian daripada fenomena yang seringkali muncul di uh, dalam praktek hipnoterapi. Nah, di psik psikoterapi sendiri itu apa aja sih, Mas? Ada hipnoterapi, terus nah. ada apa lagi? Ada ada hipnoterapi, lalu kemudian ada logoterapi. Logo logoterapi. Oke oh, oke okay, okay. terus ada terus? apa pendekatan apa? lalu kemudian ada pendekatan uh, emosional terapi, hmm. emosional release dan sebagainya, ya. lalu kemudian juga ada tapping terapi, hmm. lalu kemudian juga ada banyak, loh saya ingin banyak, ah, banyak banget banget ya? itu yang paling efektif terapi itu intinya intinya ah. adalah ah. begini terapi untuk uh, pikiran dan emosional yang paling uh, sering Dipakai sama orang Indonesia yang diminta sama orang Indonesia itu apa sih mas? Oh karena nggak begitu kenal dengan psikoterapi. Iya iya iya. Jadi kenalnya sama hipnoterapi. Iya. Hmm. Ya tentu saja banyak requestnya. Hipnoterapi. 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 Atau paling enggak misalkan uh, terapi untuk relaksasi misalnya ah. biasanya yang yang lebih umum lah misalkan orang nggak nggak kenal sama hipnoterapi apa? Oh, hmm. oh ini bikin relax gitu. Oh okay. ini bikin relaksasi gitu seperti itu. Oke oke oke. Nah, yang paling Mas Mas sebagai berarti Mas adalah hipnoter apa sih hipnotis Hip -terapis. Uh, terapis 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 oh, terapis ya. Oh, oke. Okay. Okay. Mas kalau buka Semuanya berapa mas? Oh bukan terapis gitu ya? Itu terapis pijat. Oh iya Tapi sama-sama relax ya. Ini ada ya? hipnoterapis. Terapis oke. Okay. Hipnoterapis. Apa sih mas yang pernah mas uh, tanggulangi yang paling chaos yang hmm. pernah mas hadapin? Yang paling aneh deh mas. Uh -uh. Buset deh. Buset nih gila nih. S uh, ada beragam sih. Cuman hmm. ada, ada sebenarnya bukan yang paling chaos ya. Karena hmm. uh, hal yang chaos itu y sudah kita persiapkan gitu. Mm -hmm. oh. Ketika kita apa, belajar mengenai hipnoterapi, okay. pasti klien lu kayak ke keos gitu. Mm -hmm. uh -huh. dikasih tahu tuh, pasti mm -hmm. klien lu keos. Uh, iya. uh, Jadi uh. untuk menemukan paling keos kayaknya itu biasa gitu karena mm -hmm. akan tetapi yang yang memakan uh, menyita waktu lebih mm -hmm. lama, yeah, lalu yeah. kemudian effort kita lebih banyak dan sebagainya. Saya pernah menangani uh, klien yang, yang 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 hampir gila mungkin dianggap seperti mm -hmm. itu, itu uh, sekitar empat bulanan. Empat mm -hmm. bulan. Kenapa dia mas? Ya, ya dia hampir gila karena ada uh, stres lalu kemudian dia juga de mengalami depresi mm -hmm. yang menurut menurut karena saya waktu itu bareng-barengan bekerjanya dengan uh, psikolog dan psikiater. Mm -hmm. Oh, jadi bergabung nih tiga, tiga. gila. Geret. Jadi bergabung nih. Psikiater yang ngasih obat mengenai uh, sistem saraf dan sebagainya tuh, mm -hmm. psikolog yang mendiagnosa si, si orang ini sakit apa. Iya. Mm -hmm saya yang melakukan treatment mental dan emosionalnya. Oh. jadi waktu ini klien, boleh saya ceritain boleh. Ya? Jadi waktu klien ini datang, begitu datang dia, ini kalau kayak kita kan ada kursi ini dia duduk ya. Iya. Tapi kalau klien itu jongkok di atas kursi. <laughs> jongkok langsung iya. ya? Oh. Jongkok. Tahu, boleh. Boleh. Dia, takut dia kan. ya. Jong, dia jongkok di atas <laughs> kursi. Jongkoknya kursi begini mas? Ya. Oke. Okay. Nih kan gini. Uh, ini... Pak, uh, Pakai bahasanya biasa yeah. kan ya, nggak biasa, salah. Biasa. Nggak nah, 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 biasa 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 nah. takutnya dianggap gak sopan, Enggak biasa biasa. Nih saya jongkok aja deh, nah, nah, ini begini nih, ini kan, gini nah, nih, nah, gini kan begini nih, ya, hmm. ini begini ya. Nih saya, saya, hmm. uh, saya terapisnya misalnya patung ya, heeh, <laughs> uh, enggak, enggak, enggak. Oh, itu observer, observer okay, okay. yang nyatet, nyatet, nyatetnya kira-kira. Okay, nyatet. okay. Nah, ceritanya kan dia gak mau duduk ya, berarti dia gak mau duduk begini, tapi ngeliatnya ke saya nih, habis itu tiba-tiba ngomong macam-macam meracau, belum ditanya, belum apa, langsung marah-marah ke saya. Eh, jangan bisa nggak sih, gue jongkok capek banget mau minum kopi gue marah, marah-marah nah, marah, gitu -gitu. begitu, oke, okay. belum nanya kasusnya, huh, jadi langsung. dia udah langsung marah-marah dan sebagainya, wah agak-agak nih, mm -hmm. jadi nggak mungkin langsung dilakukan pendekatan hipnoterapi yang formal, oh oke okay, oke, okay. sehingga ya akhirnya yang yang gue lakuin ya gue ikutan jongkok kan, gini. oh gitu. <laughs> jadi kayak nongkrong gitu, karena di dalam prosedur hipnoterapi Ya kan kita perlu building rapport, Bangun kedekatan. Uh, iya iya iya. Untuk dekat kita memulai dengan hal yang sama. Mirroring. Mirroring. Sama-sama oh. jongkok jadinya. Oh. oh jadi jangan dianggap aneh. Ya jangan ya? dianggap aneh. Hmm. Kalau gue nganggap aneh begini misalkan gue ngeliat oh, lu jongkok sih udah langsung gue bikin gap dong. Oh. oh. Tapi nggak mungkin gue boleh duduk lainnya. Boleh boleh boleh. 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 Jangan boleh. dong <laughs> Udah oh. pegel oh. dong. Gul. Gul. Dupak. Dupak. Jadi begitu kondisinya. Yeah. Oke. Okay. Dan itu. Pas lagi kita lihat kondisinya, ini sepertinya tidak bisa langsung dilakukan Aha. hipnosis formal kepada ya. orang ini. Kemudian uh, kita kasih rujukan tuh, hmm. uh, yuk penanganan dulu deh secara sistem sarapnya, biar lebih relax, hmm. supaya uh, aktivitas uh, mentalnya nggak terlalu ruwet, nggak terlalu oh. sibuk dan sebagainya, ada iya, istirahat iya. deh sebentar gitu. Sehingga uh, pengobatan itu dulu, begitu udah oke, udah agak mendingan datang udah mulai perubahan tuh datang udah 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 duduk tapi ya lebih sering bengong dan sebagainya baru di situ hmm. bisa mulai komunikasi yang efektif. Iya. Oke. Okay. Begitu. Akhirnya tapi ini mau ngomong catetannya saya kumpulin kemana? Baik, Pak? <tuk> oh Tadi saya <tuk> <tuk> saya nyatet dong. <tuk> Kalau iya kuya gimana? Ngebakar tisu, mm -hmm. put, langsung hilang. Mm -hmm. Bisa cerita masa lalu kita, kita mm -hmm. tidur gitu. Uh -uh. Itu bohong nggak? Bukan masalah bohong atau enggak. Sebenarnya dalam hipnosis itu ada sebuah namanya uh, street and stage hipnosis. Oh. Street and stage hipnosis ini adalah uh, metode hipnosis atau aplikasi hipnosis yang digunakan untuk entertain. Tujuan Uyakuya untuk entertain atau mengungkap fakta saya tanya. Entertain pasti. Entertain. Entertain. Uh -huh. nah, bohong kalau gitu. Bener kan udah ngehibur kan? Bener. Ke, Nggak, kehibur, tapi kan? orang yang dibakar tisu tuh tidur, terus dia cerita sambil tidur. gitu Sebenarnya itu sebenarnya acara gosip. Uh. <laughs> Sebe gini itu sebenarnya acara gosip uh, Tapi gimmicknya uh. Hipnosis Iya Udah gitu. benar itu oh, Secara entertain eh, Menghibur Buktinya ada orang kesel Ada orang uh. Ada orang nggak percaya Ada intrik segala macam Betul. Kan menghibur Buktinya, Jadinya okay. Sampai sekarang aja Di studio ini Kita ngomongin acara itu Iya Itu hmm. berarti uyak-uyak sekarang lagi nyambungin kepalanya ke antena <laughs> untuk menghipnotis kita <laughs> gitu uh, kayak red okay. alert oh, iya iya kan? oh, gitu ya, sampai -sampai keren entertain oke 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 oh gitu nah Udah. mas saya tuh penasaran deh saya tuh nyambung onat ya yeah. saya tuh penasaran um, ini juga ini juga selalu selalu jadi obrolan uh, orang-orang oh. yang sebelah sama uh, om uyakuya gitu kalau emang uyakuya sejago itu ke ini dong ngomong tepok pejabat dong gitu. ya. Heeh. Ya sebenarnya yang hasil daripada saya juga ada Maksudnya pejabat yang korup ya? Maksudnya terpejabat pejabat tadi yang tersinggung, pejabat yang gak korup kan banyak juga. Banyak, benar. Iya. Ya kan ada yang korup, ada juga yang selingkuh, ada yang macam-macam, semuanya. Kan kan pejabat juga manusia. Pejabat Iya, pejabat adalah orang yang menjabat, Nah Itu kan kira-kira. Harusnya jabatis dong. Jabatis. Iya, Iya. Benar Iya, iya. Oke. Nah, uh, kondisinya adalah begini, uh, memang dalam hipnoterapi dulu saya pernah memberikan yang namanya program hipnoforensik ya, yeah. forensik hipnosis. Oh, keren. Jadi uh, hipnosis digunakan yeah. untuk yang namanya sebagai uh, aplikasi tambahan untuk mengungkap sebuah fakta gitu loh. Eh. Akan tetapi tidak bisa hasil itu dijadikan sebagai BAP. Oh, bukan patokan, bukan ya? patokan. Karena, karena ya, saya uh, untuk karenanya, saya kurang uh, memahami mengenai prosedur interogasi yang disahkan oleh uh, pihak berwajib. Oh, okay, ya, okay, seperti okay, apa okay. Saya, saya, saya bukan bidang saya, uh -huh. akan, tetapi uh, hal tersebut ya bisa jadi karena salah satunya mungkin saat ini kondisi di Indonesia masih dianggap yang namanya hipnosis atau hipnoterapi masih dianggap sebagai uh, jalur bidang klinik begitu oh, okay. <laughs> meskipun meskipun hmm. banyak sekali sekarang ini kita sudah hmm. kerjasama dengan pihak uh, Kemenkes Kemudian hmm. sudah mulai diakui dan sertifikasinya ya. juga sudah diakui begitu mungkin ketika itu mungkin ya ketika itu ya ya belum diakui secara secara umum okay. nah uh, berkaitan dengan uh, ditanya orang orang tersebut jawab jujur dan sebagainya. Sebenarnya yang yang ditayangkan seperti itu sah sah aja dan boleh boleh saja mm, karena mm. tujuannya entertain gitu loh, betul, tuh, betul. tujuan menghibur. Di, Katanya, di luar benar dan salah ya. Di luar ya, benar ya, dan iya, salah. Yang penting menghibur. Benar, benar akan tetapi dalam diri manusia misalkan onat danang dan sebagainya semua orang pasti pasti punya yang namanya self defense mm. self defense mekanisme inilah yang menjaga rahasia setiap orang ya. ah. rahasia orang baru akan terbuka ketika orang tersebut mempercayai kepada orang lain pasti mm. begitu dong semua mm. orang juga begitu lalu ya. pasti sharing tentang sesuatu yang rahasia mm. kalau lu mm. udah percaya mm -mm. gitu kalau belum percaya ya enggak mungkin gitu loh. Oke. Okay. Kira-kira begitu. Hmm. Nah, mari kita simak misalkan eh uh, skripnya di Uyakuya ya. Sebenarnya nggak ada yang salah di situ. Uh, katakan apa yang ingin kamu katakan dan jangan katakan apa yang tidak ingin kamu katakan. Hmm. Gua matanya melek dan gua sadar juga gua sering kali ngomong apa yang gua pengen ngomong kan gitu. Iya. Iya, benar juga. Gue gak bakal ngomong kalau apa yang nggak gua mau ngomongin gua nggak bakal ngomong gitu loh. Okay, yeah, yeah. Jadi nggak ada yang salah di situ. Oke-oke okay, okay aja sih. Okay. Tujuannya entertain. Kalau boleh cerita kegagalan terbesar ya. lu dalam menghipnoterapi orang atau lu sebagai terapis apa, Mas? Sampai lu pulang ke rumah juga enggak menghabisi. lagi. Pasti kan ada ada, ada. suka okay. duka. Benar. Itu betul ya. Di dalam hipnoterapi baik dalam kedokteran medis dan sebagainya ya. atau profesi apapun pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Oke. Okay. Akan tetapi Tinggal memaknainya aja. Ini wow. adalah kegagalan atau uh, sebuah yang namanya uh, tantangan atau pembelajaran baru. Ya. gitu. Mm -hmm. nah, gue sendiri sih menganggapnya bahwa itu adalah pembelajaran baru. Begitu, jadi ketika ada sesuatu ataupun kondisi kasus-kasus uh, tertentu yang yang masih kurang, gue merasa gue di dalam diri gue, kayaknya kayaknya tadi kurang, misalkan seperti itu. Kayaknya mm -hmm. tadi ada yang, ada yang, ada yang kurang optimal yang gue lakuin. Begitu, itu seringkali menjadi bahan feedback gue untuk kasus yang sama di masa mendatang begitu hmm. oh. pernah juga gue ngelakuin itu maksudnya kesalahan kesalahan itu hmm. sering kali juga gue nawarin ke klien gue misalkan uh, yang yang kemarin gue belum optimal kadang-kadang gue tawarin hmm. uh, kita jadwalin lagi yuk buat nanti kapan kayak. waktu uh, gratis tenang aja gitu hmm. oh, okay. gue gua, gua kasih free Karena cuman, lo ngerasa ada missing point yang nah, belum lo lakuin ya waktu kemarin tuh ada yang kurang gitu ya, 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 kayaknya ya, ya, ya. nih gitu kalau gratis berapa sih mas uh, biayanya kalau lu Ya, kalau gratis enggak bayar? Bukan, Dan. Kalau kalau lo ada menyebutkan kata gratis karena lu tidak puas. Oke, okay, oke. Okay. Mm. Berapa sih mas kalau konsultasi sama lu atau pengen dihipnotis biar ranking satu sama lu? <laughs> biar ranking satu tuh gak bisa deh, gue oh, udah, 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 nyerah deh. Lu <laughs> <laughs> cari yang lain aja udah. <laughs> Kita ke, ke analisa galau. Oke. Okay. Bagaimana tuh mas cara menanggulangi galau di dalam batin? Oke. Okay. Self-affirmation, Pinterest, okay. Instagram. Sebenarnya orang-orang uh, di, di, dinamakan apa orang dengan menamakan itu, hmm. ya justru uh, terkadang uh, permasalahan itu bisa jadi lebih besar bisa jadi lebih kecil ya okay. maksudnya gimana mas? Nih, ini secara psikis ya, yeah. uh, gue nih nanganin orang yeah. ya orang-orang kan pada apa ada yang terapi ke gue nih yeah. ketika dia men dia googling sesuatu dan dia menamai penyakit yang dia alami secara rumit sekali. Makin hmm. nah makin rumit susah tuh di dalam pikirannya. Oh, contohnya misalnya ah, uh, gua kayaknya anxiety. <laughs> 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 Gue kayaknya mental illness nah, deh. Iya, nah. Gua gua, gua me mental disorder apa segala macam ah. tuh dia sebut-sebutin tuh. Ah. Makin rumit itu, hmm. makin ribet. Hmm. Tapi ketika disebut gua agak-agak uh, ini sih suka deg-degan nih, Pak. Biar biar lebih tenang aja. Liat, uh. Nah, biar cepat sembuh tuh kalau kayak gitu. Ah. Hmm. 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 Tapi <laughs> sekarang kalimat mental illness and anxiety kan lagi nge-trend. Betul. Iya. Self-diagnosis iya. tuh bahaya, berarti Mas ya? Betul. Oh, Karena sebenarnya untuk mendiagnosa satu penyakit dan sebagainya, lu perlu sekolah. Oh, okay. karena psikolog sendiri baru boleh menamakan itu, tadi jadi psikolog. Okay. Lu yeah, sendiri nggak yeah, yeah. boleh menamakan sesuatu itu gak yeah, begitu. Yeah, yeah, jadi yeah, yeah, kalau yeah. lu sekedar googling hmm. menamakan itu adalah bagian daripada penyakit lu hmm. gitu, ya. itu lu 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 nggak bisa gitu, nggak lu, lu gak sesuai prosedur dan lu nggak bagus gitu untuk yeah, melakukan yeah, yeah, gitu. Yeah. Uh, jadi kalau misalkan lu ada ini sesuatu dalam dalam apa diri lu dan sebagainya, mungkin kalau untuk punya penyakit kampung dan sebagainya, gue kenapa ya? Gue sering kali ngerasa gatel gini-gini. Uh, Padahal lu penuh men. man. Yeah, itu nggak yeah, yeah, yeah. masalah lah. Huh. Lu nggak perlu sekolah yeah, untuk yeah, urusan yeah, urusan yeah, 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 itu. Yeah, yeah, yeah. Tapi kalau misalkan untuk kondisi-kondisi kayak misalkan uh, Anxiety dan terus kemudian juga gua gua gue OCD dan sebagainya, uh, please jangan lihat-lihat dari uh, Google kemudian lu mencocok-cocokkannya dengan Diri lu sendiri lu sedang mengalami apa? Ya. jadi hmm. untuk tahap tips untuk untuk tidak galau, ada yang pertama lu nggak usah google, googlean untuk urusan yang lu alamin gitu. Ya, nah, ya, jangan ya. self-diagnose, nah, nah, ya. jangan self-diagnose, okay. okay, okay, okay. jangan self-diagnose, untuk okay. okay. permasalahan lu. Datang ke ahlinya, datang ke ahlinya aja. Okay. Lalu okay. yang yang kedua, kalau untuk menerapkan kepada diri lu, biasanya orang galau ini punya dua pilihan. Okay. Di satu sisi gue mau begini Tapi gue begitu Di ah. satu sisi gue pengen begitu Tapi gue begini Jadi gitu. ah. begini atau begitu Nah ah. Di dalam itu sendiri Itu diibaratkan Kalau gue ibaratkan ya hmm. uh, Kepada kalian-kalian gue Yang seringkali mengalami Yang namanya gangguan Yang nantinya hmm. Berdampak pada kecemasan nih Kalau kayak gitu nih Iya ya, ya, ya. Orang kecemasan kan begitu Ya. Eh yeah. uh, orang kecemasan tuh seperti halnya uh, kendaraan misalkan ya mobil lah ya. Di satu sisi dia nginjek gas, uh -huh. tapi di satu sisi ngerem gitu loh. Eh? Nah, pilihannya harusnya dua. Uh -huh. Lu mau berhenti atau mau jalan? Uh -huh. nah, kalau mau berhenti nikmatin kondisi berhenti lu. Yeah. Kalau lu mau jalan nikmatin konsekuensi jalan lu. Yeah. Yeah. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.